Pakej yang kami sediakan kepada anda ini pakej program Cakna Peribumi. Kita nak melihat tentang program yang dijalankan untuk memberikan kelangsungan terhadap pembangunan pendidikan anak-anak orang asli pedalaman di Pos Bala Gua Musang, Kelantan. Jadi, jom kita tengok. Turun padang melihat kehidupan sebenar masyarakat pribumi di kawasan pedalaman bukan satu pilihan buat masyarakat kini. Tugas ini dilihat menarik bagi badan bukan kerajaan yang sering menghulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan, terutama sekali golongan yang terlepas pandang dan terpinggir dari pembangunan digital. Pendidikan dilihat sebagai satu aspek yang paling penting dalam usaha menjadikan anak-anak pewaris masyarakat orang asli ini untuk maju dalam kehidupan mereka. Isu masyarakat orang asli yang buta huruf dan tidak berpelajaran harus diambil kira sebagai isu yang sedang ditangani. Pembinaan sekolah tahfiz dan kelas mengaji dalam kawasan perkampungan mereka menampakkan kesungguhan NGO dalam mengajak masyarakat orang asli celik ilmu. Sukarelawan daripada EXPO dan MRA membantu membina sebuah kelas tahfiz ukuran 28 dan 20 kaki untuk kegunaan 25 anak-anak pusat asuhan tunas Islam di Pos Balang. Dan di sini kita merasa terpanggil untuk datang membantu setelah diberitahu oleh ustaz di kawasan ini bahawa mereka memerlukan sedikit pekaran, di mana kita telah membawa beberapa juru elektrik dan juga pakar-pakar pembinaan untuk membantu berkongsi pengalaman serta berkongsi ilmu dengan orang-orang asli di sini untuk membina kelas aktif tersebut. Namun usaha ini harus berterusan dan tidak berhenti di satu tahap sahaja. Apa yang dilakukan oleh kumpulan Professional X4, Mr. DIY dan beberapa badan seperti Malaysian Relief Agency dan Semarak Consultancy Services ini harus dipuji. Di samping itu juga kita bersyukur alhamdulillah kerana dapat bekerjasama dan bergotong royong dengan orang-orang di sini untuk mencantikkan lagi, menceriakan lagi kawasan surau dan juga persekitaran surau. Membawa masuk pacuan empat roda yang dipenuhi bahan binaan dan peralatan bertukang untuk membina pusat pembelajaran sehenti anak-anak orang asli menjadi tujuan bagi program bantuan kemasyarakatan mereka di Pos Balar Gua Musang kali ini. Ini bukanlah kali pertama kedatangan mereka. Sebelum ini, mereka pernah mendirikan surau dan menyiapkan kelengkapan pembelajaran agama buat masyarakat di sini. Sedikit demi sedikit, bangunan akan siap dibina oleh penduduk dengan cara bergotong royong. Dan kami berharap dapat digunakan oleh penduduk di sini, terutama untuk anak-anak di sini yang hendakkan pengajian. Cabaran melalui jalan balak sepanjang 60 km dari Gua Musang ke Pos Balar ini sedikit pun tidak mematahkan semangat kumpulan sukarelawan pacuan empat roda ini demi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pos Balar merupakan penempatan orang asli dari suku etnik Temiar dan terdapat sebuah sekolah kerajaan iaitu Sekolah Kebangsaan Balar. Selain itu, atas usaha kumpulan ini, sebuah surau telah didirikan di sini dan kini menjadi pusat tumpuan masyarakat untuk menuntut ilmu agama. Dari kerja-kerja mengecat sehinggalah pendawaian elektrik, semuanya dilakukan oleh sukarelawan yang mahir dalam bidang masing-masing. Saya sebagai salah seorang peserta yang hadir ke Pos Bala ini dengan begitu berbesar hati kerana dapat memberi tunjuk ajar untuk membina sebuah bangunan tahfiz.
Beberapa ustaz daripada Jabatan Agama Islam adalah antara individu yang bertanggungjawab mengajar anak-anak orang asli di sini ilmu agama sejak 15 tahun yang lalu. Saya mengambil inisiatif untuk membuka pasti supaya anak-anak Pusbala ini apabila dia sudah masuk sekolah nanti, dia mengenal huruf, membaca, menulis dan mengira. Dan saya dan di sini juga saya membuka kelas tahfiz dan pengajian Islam untuk remaja-remaja. Dato' Azlam Shah alias yang merupakan penggerak program kemasyarakatan ini menyatakan mereka mengumpul dana untuk mendirikan surau ini dan ianya direalisasikan secara berperingkat dan kini siap sepenuhnya dan menjadi pusat transit dan komuniti masyarakat di sini melaksanakan pelbagai aktiviti.